Yuk nih, sebagai lagi bersama gue Tio Drio, kembali di Black Terrace Main Gaming. Yuk kita lanjutin lagi ya. Sekarang Nexus yang berikutnya. Biar cepet namat. Mau ganti game dulu ya. Ntar baru lah. Ya kita lanjutin si... Siapa namanya? Yuito ya. Oke, tinggal dua ya yang belum. Ini kok gak ada quest ya ini? Iya pak, speed up, infield time extension, reduce damage ini kayak penting, juga poin penting nih. Lima, jadi lu bisa pakai 4, sekarang kan 2, itu 2 gabung ya, itu penting itu. Nah, tuh tinggal berapa lagi? 1, 2, 3, 4. Oke. Gue mau ngapain? Gue level 60, mantap. Udah max belum? Oke, terus. Quest masih banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bro. Sini 8. Coba shop dulu. Ini kok pada habis ya? Oh iya. Dancer fan. Oh ini tuh dancer fan. Beli aja. No. Biar semua ada gitu maksud gue. Visual materials. Oke, aman. Sekarang udah bisa beli material sih, guys. Dancer fan, butterfly side. Kita udah paling atas, bro. Ini belum nih, weapon use record. Short vision enhancer. Fashion udah semua ya. Nah ini nih, bisa bikin dua sih. Lumayan best pose ya. Tiga lumayan lah, bisa tiga ya sekarang ya. Si siapa dulu ya? Tertinggal beli satu doang, ketemu best pose enak nih. Ya si itu. Nabi itu sama itu, ya udah urut aja deh. Udah centang semua, belum ada lagi guys. Ini loh, other ecology simulation, mesti ini ya. Mesti mission, ntar lah. Gampang. Give ini. Kasih dulu Hanabi. Sugumi, sama terakhir sih itu ya, siapa? siapa namanya? Gema. Naik, yes. Mayan. Mana si Gemma Maluka? Tiduran. Mana dia? Aduh. Kasih apa lagi, bro? Mitigate ya. Oke. Kasih health boost aja deh. Ini health boost udah, ini power ya, kasih power. Abis. Aduh. Beli lagi. Maaf guys. Ini lama. Beli lagi power. 12.000 ini, weh. Hmm.
Kok MK ini sih 5-6 dong. Ih, gimana sih kocak lu yuk. Ini power 6 bro. Ini ntar help us. Gampang. Give ini satu buat mancing mania mantul, mancing mania mantul gitu ya. Buat Gema ya, Gema luka terus lanjut misi utama ya. Naik kah? Yes, naik. Ya. Oke, lanjut. Naik lagi, nice. Ini gift kasih ini. Ada. Naik 6 kan nih? Iya. Oke. Apa nih? Gema kasih combat vision resonator nih, mesti bikin nih. Empat ya. Mesti bikin dua dong. Kan 4 up to 4 kan, ini udah 2 kan. Dia deh sama Sugumi kali ya. Aduh, lihat deh. Combat Vision Resonator. Combat Vision Resonator. Aduh, simulator battle-nya kagak ada. Beli, bisa beli, beli. Attack ini dua nih, beli. Beli aja lah. Ini juga beli. Perfect Dutch. Bingung gue attack ya udahlah. 8 menit belum jalan-jalan, bos. Mantap, maaf ya guys. Sabar dulu. Combat Vision Resonator dapat. Ah, cumi. Jadi gini aja. Ini Combat Vision Resonator. Ini dia power enhance yang kayaknya nggak bisa power deh dia menurut gue. Dia evade-evade aja lah. Ini health boost enhance attack aja. Ini api dia enhance attack. Full attack ya. Panabi. Combat Vision Resonator. Kita tinggal dia nih. Yuk, gimah. Give udah. Buat episode yuk. Sama gimah. Apa nih? Meminta tolong apa dia? Ada apa? お前には酷なことかもしれないが Naomi が亡くなった場所を agak kasar ya buat nanya, tapi lu bisa kasih tau gak Naomi mati di mana waktu itu ya guys ya, yang pas ngelindungin kita. Gue dengar tentang dia sih, gue mau ke tempat dia terakhir ya, dia ada sebelum meninggal di itu ya, Mizuhagawa construction site ya. Oke, ya gak apa-apa sih kalau lu gak mau ngomong ke gue kalau itu terlalu menyakitkan buat lu. Mizuhagawa kan. Yuk kita pergi bareng-bareng sana. Lu yakin? Iya.
Barusan lu mesti lihat juga. Ada apa nih? Maaf ya dan terima kasih. Ya ada apa nih? Nah ini dia ya. Naomi meninggal sekitar sini lah ya. Untuk Getsu Soldier sih waktu itu ngelindungin kita tuh. Ya, yang lawan Shin dulu. Lawan siapa? Namanya Kodama sama saudaranya tuh siapa sih lupa gue. Nih kemana tuh dua? Pasti susah ya buat lu ya. Ya lumayan boy. Bawa ini aja memoris yang buruk ya. Mami ngomong sesuatu lah. Dia senang dan lakuin terakhir ya, act of humanity ya. Sebagai manusia ya, yang nungguin adiknya ya. Tommy menderita tapi dia punya alasan untuk hidup. Oke, gua gak mau jadiin ini buat keep me down ya. Gua harus tetap berubah lagi bertahan hidup ya. Biar pengorbanan Naomi ya ini apa gak sia-sia gitu lah intinya ya. Gimana lu nangis gimana? Wah kayaknya nih maaf ya. Sedih kan guys ya. Soalnya dia ngajarin masak kan si Gema kan. Lu jangan ngomong kalau lu mau mati juga ya. Enggak. Kalau gue udah mutusin buat gue gak mau buang hidup gue lagi ya. Buang hidup gue dengan sisi ya. Gue yakin Naomi gak bakal seneng kalau gue lakuin hal itu. Bagus. Gue seneng dengar hal itu ya. Gue kenapa mau datang sini? Ngomong. Gue mau tahu feeling gue gimana, perasaan gue. Gue mau tahu aja gue mesti lakuin apa di sepanjang hidup gue ntar. Dia kan udah tua ini guys ceritanya ya. Udah bertahun-tahun sama SF kan. Semua sehirnya gak ada bedanya ya. Mereka gunain dan buang orang gak bersalah ya buat keuntungan mereka sendiri masing-masing. Gak bener emang semua sehirnya kan. Sama Toget semuanya kan gak bener. Udah rotten to the core ya. Masing-masing punya ya kemauan masing-masing gitu, keperluan masing-masing. Kayak partai gitu lah, partai. Ya bentar lagi udah mau ini pemilu nih lah, gitulah kurang lebih guys. Okay, I want to help create a new system to make up for past mistakes. Okay. Itu yang gue bisa lakuin ya buat Naomi. Setidaknya gue seneng lu punya tujuan ya. Gue yakin dia pasti seneng kok ya. Pasti setelah retirement ya, setelah pensiun lu pasti ada inilah, ada sesuatu yang buat dilakuin lah. Apa nih? Another idea? If I retire, okay? Have society, yeah? Successfully aging, aduh. Kan makin menua ya, dia tetap masih punya kekuatan ya. Maksudnya tetap gunain kekuatannya buat nolong orang gitu. Walaupun dia udah bukan OSF lagi, setidaknya begitu. Serius? Nah, kan dia waktu itu kan pernah yang sebelumnya nih, bone yang sebelumnya kan dia kasih ini, kasih makanan ya ke kita. Kalau gue kehilangan kekuatan gue, masih banyak yang hal baru yang gue mesti coba ya. Gue khawatir sih apa yang terjadi ketika gue udah pensiun nanti ya. Tapi ya gue tetap mesti lihat ke depan ya. Orang-orang kan bisa berubah. Gue kelihatan lebih seneng nih pas dia waktu itu kan ngasih surat ke kita. Surat isinya resep ya. Biar dia gak perang kan, biar dia gak ini makan gitu. Kurang makan, dikasih resep lah sama Naomi gitu lah. Gue mesti coba lakuin sesuatu yang baru juga nih. Oh. Coba masak sama gua. Menarik lah, menyenangkan.
Gue coba pikirin ya. Cuma kelar. More stable apa tuh tadi? Ya elah gue gak baca. More stable apa tuh? Ini mesti on. Gue coba on ya. Kamera tracking. Coba 3 ya. Ini kamera tracking buat nge-track kita gitu kan maksudnya kan? Iya sih. Gue coba dulu ya segini ya kamera tracking kayaknya. Kadang susah. Susah kadang nggak jelas memang. Save dulu takut random. Yang ini. Padahal nggak jelas gue lagi mukul kemana tuh nganget. Aduh capek memang. Luka gaming mana luka gaming tuh dia luka gaming ada bonding naik ternyata lumayan mantap ih udah nggak ada ini udah lah Udin ya udah kita lanjut lagi lah boy. Yuk, let's go. Minasan ni shinpai o kakete. Nah, ini Wakana ya. Gomen nasai. Muri shite nai yo na. Enggak apa-apa. Daijoubu yo. Sore ni. Gua udah enggak apa-apa, yuk. Cepetan buru balik ke Kunat Gate. Oke. Mata asoko ni. Kunat Gate it is. Mau ke sana. Lo tau tentang itu bisa ngapain aja mah gitu ya mandar kan oke okay. Entanglements kayak buat jadi gede gitu entanglements apa tuh dari Kunat Gate dulu lah ya di Kunat Highway ya pakai namanya Kunat Gate yuk Kunat Highway semuanya siap-siap. Duduk aja di sini. Nah, ini wakana dari masa lalu ya. Kita pindahin dulu ke masa depan nih. Abangnya Kaito namanya. Adiknya Yuito, abangnya Kaito. Dia baik, cuman kita udah gak dekat lah. Nih. Ada apa nih? Ya, gimana cerita-cerita bukan buru-buru. Duh. Karena buru-buru. Ah, ini udah ceritain ya. Tentang gimana rencananya sih itu, abangnya? Kaito. Ah, dengan Babe's data gua ngerti banyak nih sekarang. Yuk, udah siap belum? Gua cabut. Yuk. Sudahlah. Kami jadi malah ngobrol-ngobrol makanya. Terus suatu. Kasane ga iiko ni sodatte kurete. Ah, gue seneng aja lu jadi wanita yang baik ya. Maaf waktu itu gue lari ya. Gue tinggalin lu di sana di Togetsu maksudnya ya. Maka kita diambil merendol. Mama wa korosare kaketan dashi. Mereka mencoba bunuh lu dan gua gak inget ya apapun tentang di Togetsu sih kayak intinya kita ya diadopsi lah Marando lu mesti bilang makasih nih sama sister lu udah gak ada cumi gue yakin dia bakal seneng lu tetap manggil gue ibu setelah apa yang terjadi. Ya iya dong, lu kan mak gue tetep feeling unraveled time together. Aduh. 11 years ya, dari 2009 ke 2020 dia gitu, time travel. Gila Kunat Gate-nya bro, bro. Gimana ini bro? Siap-siap kita bersepuluh. Aduh. Kunat Gate-nya bro, bro. Gimana ini bro?
Nah, entanglement apa nih? Sorenni kanren ga aru no daro? Ketsuron kara yu to. Yuito, Kasane. Dan Kasane have to enter, oke. Okay. Unravel the entanglement apa nih? Kamu mesti masuk Hunat Gate, guys. Koko de yu motsure to yu no wa akumade gainen yo. Jikan ni kanshou shita konseki ga karamatta akai ito no you ni mieru hazu. Wah, ini cerita terlalu dalam, gue gak paham dah. Kalau ini bolak-balik waktu ya, ada di dalam itu dimensionnya terbentuk tuh di Kunat Gate. Ini gak ngilang karena powernya Yuito sama Kasane resonate. Kalau nah, yang ngerti lu bisa jelasin gue di kolom komentar deh, intinya apa ya. Kalau bisa unravel those entanglements, lu bisa stopin nih Kunat Gate. Masih pintu kunai kedo. Kunat Gate ni hairu te. Masuk ke Kunat Gate, kita mesti masuk tuh kalau begitu. Ya ngapain lagi itu? Moshikashite Kunat Gate no naka ni wa ada dalam Kunat Gate ya. Waduh. Lihat itu juga kan ketika pertama kali kebuka tuh. Oh, aku weird image ya yeah, yang kemarin guys yang kita juga masukkan tuh nyari-nyari emaknya kan banyak image tuh. Kronos Termino. Sulit nih. Junction point kayak lu mesti masuk ke lu mau masuk ada terminal-terminal lu kayak mau masuk kemana gitu lo maksudnya. Nah guys kayaknya sih gue tangkap ya kalau misalnya lu mau masuk ke masa ini ya lu tinggal masuk gitu-gitu lo naik ke terminal lah ya kayak lu naik busway Transjakarta gitu ya lu mau turun di mana gitu kan ada terminalnya tuh nah itu. Ada bedanya kan nih dari time travel. Jangan kejar-kejaran lagi. Duh, tolong banget nih. Sama yang itu susah sih. Aduh, gue mesti ingetin tuh. Asli, yang dikejar gede banget tuh mati anyway. Kenapa gak dari awal aja lo matiin sih itu? Kyoka, heran gue. Yuito to Kasane ni taksu shikai. Ini terus aku yang sekarang tinggal bergantung sama Yuito Kasane nih. Dou yatte hodoku no ka mo itte minai to wakaranasou so da na. Kronos Terminal wa 2 no chou nōryoku de gainen ka sareta sekai da kara. Ada hubungan sama kekuatan lu jadi lu tahu unravel. Rikutsu jan. Si unravel. Chokkan toshite ne. Enggak dengan alasan tapi dengan intuisi. Coba. Watashi mo Red Strings o tsukaeru kara. Dan gue lemah nih. Gue bisa gunain red string ya. Gue support dari sini. Jadi kita mesti gunain red string lagi dan masuk ke Kronos Terminal. Ya, gue ikut lu sekali ini. Jangan mesti siap-siap dulu nih. Kalau makin bahaya, lu berdua balik ya. Tenang, kita bakal balik. Jagain ini emak gua aja. Jagain ya makanannya ya. Aduh. Ya, gak punya waktu lagi nih. Udah siap, yuk. Coba gue. Apa nih? Oke. Okay. Ini maksudnya? Kita pakai ini aja deh. Sabar guys. Oke, mah. Ya. Darah. Oke, oke, oke. Oke, brain failed. Udah ya, darah udah semua. Oke, okay, let's go. Yes. Kasane, ikeru ka? Gua tempat safe ya anyway. Eh,
大丈夫。二人で意識を集中して。OK。クロノスターミナルの光景をイメージするのよ。Apalagi nih di Kronos Terminal, duh. To the Kronos Terminal. Kronos lagi Kronos. Aduh. Wih, bisa ya dibagi dua ya. Yang kiri kiri kalian tuh ya. Tim Yuto, yang kanan tim kita. Aduh, apalagi nih. Aduh, mama, gimana kita nih? Ano mado mitai na fuukei no hitotsu hitotsu ga kako ya mirai e tsunagatteru no ka? Kyoro kyoro shiteru baai janai wa yo. Motsure o sagasanakya ikenai nda kara. Terus cari entanglement nih. Entanglement, sorry. Sane wa reisei da na. Kedo dou yatte sagasu? Ya, kayak enggak ada apa-apalah buat lu nih, udah lu 3 kali nih masuk sini. Aduh, kok tiba-tiba kita mama ya? Pasti mama nih, ibu. Oh, kasih lihat jalannya. Yuk, let's go. Apa nih? Apalagi kok bisa ada address dalam sini? Oke. Gak ngerti gue ini terlalu berat ya, gue mungkin belum nonton ya, gue mesti nonton dulu nih anime ini. Gak ngerti gue, ntar gue coba nonton dulu baru Yuito deh guys ya. Gue gak ngerti guys. Sumari, kono kai tachi wa watashi tachi no seishin teki mijukusa ga tsukurimashita. Mental immaturity. So iwareru to nanka kakko arei kedo. Oke. Kita yang buat mereka, kita juga bisa hancurin mereka juga loh. Gak tau lu bro bisa lawan ya, tapi hati-hati ya. Oke, let's go. Nih, nih. Wih, wih, wih. Gila, gila, belum apa-apa. Bro, bro, bro. Belum apa-apa, buset. Makin susah. Kerat banget, bro. Nih, gue lagi gak ini ya. Nih, nih. Nih, wih, wih, wih. Kerat banget, gila. Nih. Nih, 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 geser. Nih. Aduh, lama bener. Nih. Nggak kena lagi. Hoki, nih. Segeribut. Zing. Anjay. Nih. Tetap aja gak berubah, cok. Mana gak berubah? Kameranya gimana sih? Duh. Gila, udah pakai 3, cok. Darah. Aduh. Mana nih? Oh, belum. Gak jelas. Oke, L2 cepat. Nih. Oke, Oli sepertinya. Nih. Nih, mamam. Mamam. Aduh, kurang lama ya, bos. Nih. Eh. Gak kenal lagi. Nih. Nah. Yang belakang dong. Ya, el bodoh lah. Gak jelas. Aduh. Diam. Nih. Duh, Yuto maju. Sing ya. Dan kah? Kalau udah diam biasanya dan guys. Udah kah? Kemana nih kesana dong? Oh ini nih, ikutin ini ya, ikutin debungaza. Okay. Bahaya nih, cuma berdua gaming. Ke mana? Oh sini. Oke. Okay. Lanjut lagi. Ini entanglement-nya. Ah, ya gue bisa rasain ya. Ini pasti ini nih.
これを解く方法は、レッドストリングス。俺たちの超能力で、だよな、きっと。ええ、私も感じたわ。Ya, kita mesti bikin ini berhasil ya. Aduh, another one. Oke, let's go. Bunyi belakang dulu. Bahaya tuh best boss ya. Tunggu. Diam. Nih. Dua. Kelar. Nih, cenerami ya. Nih, geser, gila nih. Dan, oh ini unravel. Oke, diapain nih? Diginiin doang. Benar kan? Oh benar, oke. Kunado Gate wa kieru no yo ne. Ini akan bikin Kunad Gate menghilang nih. Ano hi ore o tasukete kure. Waktu itu gua gak pernah bilang terima kasih dengan benar-benar makasih udah nyelamatin gua. Benar ya ceritanya yang kita balik ke masa lalu ya. Nani totsuzen. Hah? Kok tiba-tiba lu ngomong kayak gini? Lu kan yang nyelamatin gua 11 tahun yang lalu di rumah sakit kan? Benar ya ternyata ya, enggak salah ya. Bell Pepper datta ore wa. Gue ingat sekarang ya, kan dipakein tuh. Ore ga chikara ni mezameta no wa kitto tabun dakedo kasane no chikara o wakete mo janai kana. Oke. Nani sore? Chou nouryoku wa wakeraleru mono janai wa. Hah? Power kan bukan sesuatu yang lu bisa share. Ya mungkin kedengarannya aneh ya. Tapi kayaknya ini bisa gitu ya, makanya kan kekuatan kita sama dia ya. Terima kasih waktu itu kita ketemu dan gue masih tetap hidup dan gue bisa masuk OSF. Itu yang gue pikirin sekarang. Terima kasih udah nyelamatin gue. Anjay. Ya sama-sama. Itu yang gue mesti bilang kah? Lu kelihatan bingung tapi gak apa-apa. Udah unraveled nih. Mungkin semuanya lagi ini khawatir sama kita. Loh kok masih ada? Wah, lebih dari satu entanglement ya. Ya kalau iya simpel banget dong cuma satu. Yuk unraveled semuanya. Masih ada kambing. Aduh. Iya, tapi ada yang aneh nih. Ketin bunga di tepi jalan ya. Ini cerita kita ya. Iya. Tuh apa tuh? Tuh ada lagi dong. Ayo, muncul. Apa nih musuhnya? Aduh. Nih. Shit, really, ada gituan, really. Eh, ini apa? Oh iya, kan gini ya nih. Ada tiga bro. Aduh, iya ampun, mamam ya. Jangan bingung loh yuk, gue jadi bingung. Main aja jadi bingung gue. Nih. Segini belum? Sing. Nih. Ayo dong L2. Kok yang itu? Bukan. Aduh. Tetep aja kameranya cok. Cok bisa dibantu gak? Nih. Aduh. Nih Yuto bisa bantu gak Yuto? Kira-kira Yuto ya. Bisa bantu gak Yuto? Nih, diam. Lama bener. Aduh.
Make dong. Ah, you ampun, you ampun, you ampun, you ampun. Nih. Aduh, enggak kenal nih. Oke. Awas dia muncul di sini. Up. Iya. Ayo aktifin dong. Kocak. Mamam. Yosep, iya. Ini bener-bener yang ini. Mamam. Geser. Nih. Mamam nih. Ganti. Langsung. Dia lagi lemes, letoy. Makan nih. 61. Udin kah? Nah, 6 kan. Ini dong. Ini kita bisa aktifin banyak, Bre, ya. Terus ngapain gue? Ini. Nge-revel dulu. Dan tiba-tiba muncul ya kambing ya. Kalau muncul ngomong gitu. Unravel lagi. Oke, lanjut kita ke. Oke. Kore de kono mirai wa kondo koso kanzen ni shoumetsu suru no ne. Kasane wa kako ni modotte rekishi o kaeraleru nara tte kanaeta koto aru ka? Bakal lakuin apa kalau bisa travel maju mundur gitu. Terus maksud gua, setelah kita ini hancurin Conat Gate, travel through time freely ya, pakai red string kan kita bisa mundur maju di jenjang waktu gitu ya. Jadi lo kalau punya red string bisa ke 2010 tiba-tiba gitu, 2011 ya, whatever ya. Gua menyelamatin Naomi ya, mundurin waktu gitu. Pasti ada cara buat nyamatin dia lagi-lagi dan lagi. Sama kayak yang dilakuin Karen ya, menyamatin Alice ya. Makanya kan dia brain eater kita ya, biar kita dapat kekuatan ini, restring. Kalau bisa ya, berubahin sejarah ya, Naomi gak berubah jadi others. Kenapa? Kenapa? Nah, kalau lu berubah masa lalu kan lu gak ada yang tahu bakal efek sama yang lain-lain dong. Kalau kita beda platoon, kalau kita gak pernah di scout, kalau gue gak pernah diadopsi, mau sampai kapan gue rubah masa lalu sampai gue bisa selamatin Naomi gitu. Nah, pintar dewasa nih. Oh ya, bukan cuma Naomi ya, nggak benar aja balik ke masa lalu terus rubah hidup orang-orang gara-gara keinginan kita sendiri yang egois gitu ya. Oh, jangan ya ini guys ya, ketika lu mau punya hak ya lu lakuin kewajiban lu, tapi jangan ganggu hak orang lain gitu guys. Ya kayak lu kerja ya, kerja lu ya kan itu hak lu ya buat kerja ya, sama kewajiban juga ya. Karena hak lo dapat gaji, cuman juga jangan gangguin hak orang lain gitu. Hak orang lain kan juga bisa kerja dan kewajiban orang lain juga bisa kerja gitu maksud gua. Gitu. Asik, mindset ini makasih ya sama lu ya. Gua belajar banyak nih. Ironna koto shita kara da yo. Sore wa watashi mo onaji ne. Mukashi no watashi nara. Oke. Kitto ima to wa chigau ketsuron o dashiteita kiga suru wa. Ya mungkin diri gue yang lama pasti konklusinya beda ya dari yang sekarang ya. Udah gak ngomong selama ini nih ya. Ya mungkin lo bener tentang itu ya. Apa nih? Masih ada lagi guys. Set entanglements lagi. Duh, sebanyak apa? Menjual lagi nggak? Yuk. Bisa gue majuin terus gue kelarin ya guys ya. Takutnya kelamaan guys. Apa majuin dikit lagi guys? Yuk bro.
Ya udah sekali lagi deh gue majuin ya, bisa tuh udahan ya. Aduh, siapa nih? Aduh, ada tiga tuh. Siap-siap, siap-siap. Apa nih musuhnya nih kali ini nih? Ayo. Aduh, apa nih, boy? Sumeragi Crest. Ini gambar pertama kali gue lihat nih. Waduh. Ada apa nih guys? Ah, ini yang awal-awal ya. Yakumo. Karen. Lah Karen. Loh. Karen Moto Rentaicho. Former Manager General. Shit. Tonikaku, Motsure wo haiku hodoko. Aduh. What the? Aduh. Oh, kamera tracking gitu ya. Nih. Ya. Yeah. Aduh, ngapain gua giniin nih? Ngapain gua giniin nih? Bu. Ganti. Udah ganti. Bu. Oke, kayak listrik ya. Nih. Buset, dah sakit benar. Up. Nih. Jadi Nih. Up. Waduh. Ini Yuito bisa dibantu nggak Yuito kira-kira Yuito? Yuito. Oh, aduh, di sana nih. Diam. Gila. Mundur. Oke. Mundur dulu. Yuk. Biar nggak lama. Nih. Ya. Yeah. Ayo dong. Diam aja, kocak. Nih. Aish. Ngeliat. Kalau lagi maju, ngeliat guys sekarang. Diam. Lempar-lempar dulu. Up. Udah geser, bro. Geser. Nih. Mamam. Mama, oke, satu bisa di L2, nice. Oke, mama mulai. Nah, lu nih. Mama nih. Oh, bukan ke situ dong, cumi. Wait. Aduh, enggak bisa lempar lagi nih. Up. Api. Butuh api. Up. Nih. Waduh, gila. Sakit bener, bos. Mamam. Nih. Mamam nih ya. Nih. Pencet. Aduh, sakit bener. Apa nih? Oke, udah tinggal ini. Nih. Up. Diam. Nih. Keburu habis kocak. Oke. Mundur dulu. Jangan lama-lama. Mencet. Oke, udah. Itu ya. Doni. Arik. Oke guys, gue sudahin dulu guys sampai di sini perjumpaan kita ya. Jadi ntar episode berikutnya gue akan lanjut lagi ya. Takutnya kelamaan ya, kalian bosan ya. Sampai di sini perjumpaan kita ya, ntar kita tinggal masuk ke depan ya. Untuk tahu nih, ngapain lagi kita yo. Baru udah ini ya, sampai di sini perjumpaan kita ya. Nah, sampai ketemu lagi di Scarlet Nexus yang berikutnya. Bye-bye.